Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Para jamaah, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah dalam beribadah dan diberikan kesehatan lahir batin. Kita berdoa semoga keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza staiqadha minal laili wa kharaja min baitihi. Bab apa yang diucapkan idza staiqadha minal lail, apabila bangun tidur di sebagian malam atau pada malam hari, wa kharaja min baitihi, dan keluar dari rumahnya. Dibacaan ketika bangun tidur malam hari dan ketika keluar dari rumah. Istahabbu lahu idza staiqadha minal laili wa kharaja min baitihi, dianjurkan lahu baginya idza staiqadha minal laili, apabila bangun dari sebagian malam, bangun malam, wa kharaja min baitihi, dan keluar dari rumah, ayang zura ilas samai, untuk ya, atau agar ia melihat ilas samai, ke langit. Jadi ketika bangun malam ya, kemudian kita keluar rumah, itu disunatkan untuk membaca atau berdoa sambil melihat ke langit. Wa yuqra'ul ayatil khawatimi min surati Ali Imran, membaca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu juga termasuk surat-surat yang panjang yang jumlah ayatnya sebanyak 200. Nah, yang disuruh membaca ya, dianjurkan ketika bangun malam kemudian keluar rumah itu 10 atau 11 ayat terakhir ya, dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Ya, jadi 190 sampai 200. Berarti 11 ayat. Sebagian besar ya, kita sudah hafal. Ya, sebagian besar ya, sampai dengan ya, ayat 194 atau 4 ayat 193 194 ya. 194 itu biasanya
yang kita hafal nih sampai 190-194. Yang 195 sampai 200 ya termasuk saya belum hafal karena tidak pernah menghafalkan secara khusus ya. Jadi insya Allah kalau kita mau niat untuk menghafalkan secara khusus ya kita ulang-ulang bacaannya yang 6 ayat ya, itu insya Allah hafal ya. Jadi kita biasa membaca itu hanya 5 ayat ya. Dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dari ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. 191-nya alladzina yadhkurullaha yaumaw wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Berikutnya rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman yan aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang biasa yang menghafalkan ya 190-194. Dan sebagian imam biasanya memakai ya surat Ali Imran ayat 190-194 ini untuk imami membaca setelah surat Fatihah ya. Nah, kemudian 195 ya sampai 200 meneruskan Allah fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amirin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ta'um qalil summa ma'wahum jahannam wa bisal mihad lakinil ladhina attaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Shadaqallahul adzim. Itu yang dianjurkan ketika kita keluar dari rumah ya, setelah bangun malam, sholat malam nih, keluar rumah sebaiknya melakukan ya, mengucapkan dengan doa-doa tadi ya, bacaan Ali Imran 190 sampai 200. Kalau nggak hafal ya ditulis dulu atau di HP-nya ya, dihidupkan HP-nya di luar rumah sambil ya berdoa kepada Allah. Nah, namanya berdoa ya, pada awal dulu dijelaskan dalam kitab ini sebaiknya
kita berdoa itu menghadap ke arah kiblat, ya. Di ke arah kiblat. Nah, di sini dianjurkan juga menghadap ke langit. Nah, hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Ya, ditetapkan dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, ada Rasulullah yaf'aluhu, melakukannya. Dia melakukannya. Ilan ya nadhara ila samai, kecuali melihat ke arah langit. Fahuwa fi sahihil Bukhari, itu berada atau diterangkan di kitab sahih Al-Bukhari, duna Muslim, sedangkan untuk Imam Muslim di sahihnya Imam Muslim tidak disebutkan. Jadi dengan melihat ke langit ya ndanga, itu diterangkan dalam sahih Al-Bukhari, tapi dalam sahih Muslim ya tidak disebutkan. Jadi boleh ketika membaca Ali Imran 190-200 di luar rumah itu mengangkat tangan ya, melihat ke arah langit atau ndanga ya, atau tidak melihat ya karena belum hafal ya, melihat ya HP-nya ya, monggo. Wa sabata fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam kitab sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Rasulullah, idza qama minal laili yatahajjat, apabila beliau melakukan ya qama minal laili, jadi berdiri dari sebagian malam, yatahajjat, bertahajud, maksudnya ketika selesai ya salat tahajud, qala, beliau mengucapkan, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu antal haqq wa adukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa muhammadun haqq wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma alantu, antal muqaddimu antal muakhir, la ilaha illa anta. Zada ba'dur ruwah, jadi ditambah sebagian riwayat menambah, wala hawla wala quwata illa billah. Ini doa ketika selesai sholat tahajudnya. Ya kalau enggak hafal, sekali lagi melihat daripada tidak dibaca. Setelah itu membaca doa yang lain, monggo ya. Jadi kalau belum hafal karena panjang ya, dibaca dengan melihat ya, berdoa dengan melihat tidak dilarang ya, tapi insya Allah kalau kita setiap malam membaca ya, apalagi mungkin bisa 3 kali ya, nantinya akan hafal dengan sendirinya. Jadi memang panjang, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, jadi ketika kita bangun malam ya, kemudian melakukan sholat tahajud, selesai tahajud kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, lakal hamdu ya, kepunyaan
kamu alhamdulillah, kepunyaanmu lah alhamdulillah, segala puji atau segala puji milikmu. Anta engkau qayyimus samawati wal ard, kau ya Allah qayyim, itu yang mengurusi as-samawati, langit, wal ardi dan bumi. Ada yang mengartikan menciptakan, ini mengurusi. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurusi juga Allah qayyimus samawati wal ardi, wa ma fihin wa man fihin, dan apa saja yang ada di dalamnya, jadi penghuninya, semua apa saja di dalam langit dan bumi, penghuni langit dan penghuni bumi, itu semuanya diurusi oleh Allah. Jadi semua dalam kehidupannya membutuhkan apa saja, yang kalau kita hitung wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, saking banyaknya. Itu semuanya Allah memberikan, semuanya diurusi oleh Allah, dan Allah tidak merasa repot kepada kita. Jadi kepada semua makhluknya, dalam mengurusi makhluknya yang ada di langit dan di bumi, itu Allah tidak merasa repot. Walakal hamdu, dan segala puji itu milikmu ya Allah. Laka mulkus samawati al-ardi wa man fihin, kepunyaanmu lah mulkus samawati, kerajaan langit wal-ardi dan bumi. Wa man fihin, dan apa yang ada di dalamnya dan semua penghuninya, itu adalah milik Allah. Sekecil apapun itu milik Allah, yang harus kita fahami. Sehingga ketika kita diberikan apapun bentuknya oleh Allah, itu adalah pemberian Allah, bukan semata-mata milik kita. Itu adalah semua milik Allah, dan apa yang kita miliki semuanya tidak ada yang kekal. Ini yang harus kita pahami. Semuanya kalau Allah sudah menghendaki untuk diambil, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghalangi atau menolaknya. Jadi lakal mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Jamaah rahimakumullah, yang namanya kerajaan, dari raja, Allah itu raja yang punya kekuasaan di langit dan di bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya. Semau Allah, tidak ada makhluknya bisa menghalangi atau menolaknya. Jadi ini keyakinan kita harus benar-benar memahami apa yang dimiliki dari sifat-sifat Allah, dari sifat-sifat Allah. Atau Allah itu mempunyai 99 nama, yaitu yang harus kita fahamkan kepada diri kita. Allah yang maha dan maha-maha itu, ini yang harus kita mengerti dan harus kita fahamkan pada diri kita, sehingga apapun yang terjadi di alam semesta ini, di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, itu kalau sudah Allah menghendaki, sekali lagi kita tidak bisa untuk menolak dan menghalanginya. Jadi betapapun pinternya, pandainya manusia, kalau Allah sudah menghendaki tidak sesuai dengan rencana manusia, dengan cita-cita manusia, dengan keinginan manusia,
ya tidak ada yang bisa menolak atau menghalanginya. Nah, ini yang pemikiran kita, hati kita harus paham yang semacam itu. Walakal hamdu laka mulkus sal'adi wa manfihin. Walakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah, anta nurus samawati wa al-ardi wa manfihin. Engkau lah yang menyinari langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu yang menyinari adalah Allah. Manfihin, dan apa saja yang ada di dalamnya. Ada malam, ada siang, ya, ada pagi, ada sore. Di matahari, ya, itu yang menghendaki bisa bersinar itu Allah. Ya. Jadi bumi bergerak mengelilingi, ya, matahari sampai berputar pada porosnya. Ya, berevolusi, revolusi bumi, ya, jadi sambil berjalan mengedari matahari juga berputar pada porosnya. Ini juga semuanya ya Allah, sehingga anta nurus samal adwa ma fihin, semua di belahan bumi ini pada dasarnya ya bisa juga memperoleh cahaya dari Allah yang menyinarinya. Ya, ya, cuma memang kadang tidak sama waktu atau masa siang antara daerah satu dengan daerah yang lain, yaitu memang ada perbedaan. Lamanya juga ada perbedaan. Ini semuanya yang menentukan adalah Allah yang menggerakkan, ya, semua planet-planet ini juga Allah. Anta nurus samawati adi wa ma fihin. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu, antal haq, antang kau ya Allah al-haq yang maha benar. Jadi hanya Allah yang maha benar. Kita yang salah kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak apa mengenakkan, ya, yang menyusahkan, mungkin begitu, yang menyedihkan, ya, itu kalau kita teliti, kita petah nih, ya, itu mungkin kembali lagi hanya Allah yang maha benar, ya. Terjadi semacam itu yang tidak menyenangkan itu mungkin, ya, kalau kita telusuri, kesalahan kita, ya, atau kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita, makhluk yang ada di sekitar kita, ya. Jadi Allah tidak pernah salah, antal haq, ini Allah yang maha benar. Sehingga dalam situasi keadaan apapun kita tidak boleh menyalahkan Allah. Tidak boleh ngomong saya sudah begini, begitu, sudah baik, ya, menurut kita, ya, tapi menurut Allah mungkin, ya, tidak sama, ya. Dan kalau itu hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, bisa saja sebagai apa, pengingat, peringatan, ya, kepada kita. Yang kedua juga bisa untuk mengetahui, ya, sejauh mana keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita nih, yang kita miliki ini benar-benar enggak, kita ini beriman kepada Allah, ya. Jadi, imannya sudah benar enggak, sehingga Allah menginginkan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita sehingga kita semakin percaya, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh menyalahkan kepada Allah, karena Allah maha benar. Antal haq, wa'dukal haq, dan janjimu itu ya Allah, al-haq adalah benar. Janjimu adalah benar. Apa yang dijanjikan oleh Allah, pasti kita peroleh. Jadi
innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak pernah berdusta. Jadi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah itu pasti. Waqtukal haq, pasti benar. Dan dalam arti jangan kemudian ditafsirkan sendiri. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya, Allah akan membalas orang yang berbuat kebaikan satu dibalas 10. Kemudian kita menafsirkan yang menurut akal kita, ya, 10 itu mana? Ternyata saya kok belum mendapatkan 10. Nah, ini kadang-kadang ya ada yang menafsirkan semacam itu. Nah, 10 ini bisa saja kita peroleh di dunia, dan kalau ternyata belum 10, itu nanti disempurnakan oleh Allah di akhirat. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Al-Baqarah 201. Kita disuruh hati-hati, takut pada suatu hari di mana pada hari itu kita semua dikembalikan kepada Allah. Nah, kita kembali kepada Allah, semua tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Setiap orang akan disempurnakan balasannya oleh Allah sesuai dengan apa yang dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kebaikan satu dibalas 10, andaikan kok belum 10, itu nanti disempurnakan di akhiratnya, enggak dikurangi 10 itu. Ya. Kita berinfak 1 rupiah dibalas 700 rupiah, jadi kita berinfak dibalas 700 kali dan bahkan lebih. Ya. Ini mungkin macam-macam bentuknya, jadi tidak harus ya 100 ribu dibalas 700 ya 100 ribu kali 700 berapa itu? 70 juta berarti ya, ya tidak harus kontan semacam itu ya. Jadi bisa berupa harta, insya Allah harta kita tidak akan berkurang, tidak akan melarat. Orang yang berinfak, yang bersedekah, mengeluarkan zakat itu tidak akan melarat. Ya. Kemudian, nah balasannya, kalau tidak berupa harta kekayaan, bisa berupa yang lain, ya, termasuk kesehatan. Karena kita suka sedekah sehingga sehat terus. Ya. Jadi di sosmed itu kan dimuatnya, mengapa warga Arab Saudi kok jarang yang sakit, rumah sakit itu kok sepi, ya karena orang Arab Saudi itu suka sedekah, suka sedekah. Dulu saya pernah mendengarkan Yai Faisal menceritakan, di Bondowoso itu pada saat itu belum ada bencana macam-macam. Gunungnya ya enggak meletus, Gunung Ijen, dan enggak ada banjir. Dan memang masyarakatnya suka sodako, ya, suka sedekah. Hasil bumi itu ya bukan dinikmati sendiri. Ya, apa yang diperoleh dari Allah, sebagian disedekahkan. Sehingga ya Bondowoso waktu disebutkan, diterangkan Efesus pada saat itu, tahun berapa saya kurang ya ingat ya. Jadi saya pernah mendengarkan yang ketika beliau ngaji ya, karena masyarakat Bondowoso suka sedekah.
sehingga dihindarkan dari bencana. Ya, jadi ini, nah kok akhir-akhir ini ada banjir, gunungnya meletus. Ini kembali lagi karena ulah manusia, ulah kita. Ya, kemungkinan ya, sedekahnya dikurangi, kemudian perilakunya banyak sudah yang jauh dari aturan Allah, semacam itu ya, harus dikembalikan semuanya, diteliti kembali ya, dievaluasi ya, perilaku penghuni ya, langit dan bumi ini ya, mengapa Allah kok melakukan semacam itu. Jadi ini kembali ya, adalah semuanya kesalahan daripada makhluknya, bukan kesalahan Allah. Kalau Allah tetap antal haq, Allah maha benar. Jadi wa'dukal haq, janji Allah itu adalah benar, pasti diperoleh. Dan kalau kita ngaji Al-Quran ini, bahkan doa itu tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita mohonkan kepada Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kalau tidak diberikan kepada kita, bisa kepada anak kita. Kalau enggak pada anak kita, bisa cucu kita, dan seterusnya pada anak turun kita. Ya, seperti doanya siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ini sehingga kita enggak boleh bosan. Ya. Berdoa itu enggak boleh bosan. Dan Allah lebih suka, lebih senang kalau hambanya itu selalu meminta, memohon kepada Allah. Was'alullah min fadlih, dan perintah itu ya, mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Ya, karunia Allah banyak sekali ya, tergantung kita, kemauan kita minta apa kepada Allah, dan Allah pasti mendengarkan dan mengabulkannya. Jadi ini wa'dukal haq, janji Allah itu adalah benar. Walikauka haq, dan bertemu Allah itu adalah hak juga benar. Kita semuanya nanti akan ketemu Allah ya. Insya Allah moga-moga kita termasuk husnul khotimah. Orang yang banyak amal kebaikannya pasti akan ketemu Allah, dan nanti bisa melihat Allah secara nyata nantinya di akhirat dalam surga. Allah sekarang yang gaib, yang tidak bisa kita indra, ini hanya mata hati, mata batin kita yang bisa melihatnya. Secara kasat kita tidak bisa mengindra Allah. Itu besok di surga, karena kebanyak amal baik kita, amal soleh kita, sehingga kita akhirnya jadi ahli jannah, ya bisa melihat Allah secara langsung. Walikauka haq, ketemu Allah itu adalah benar, dan bahkan bisa melihat secara langsung di surga. Waqauluka haq, dan perkataan Allah, firman Allah itu hak, adalah juga benar. Di Al-Quran ini kalamullah ya, jadi apa yang ada dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya, 114 surat itu semuanya adalah hak, semuanya adalah benar ya, gak ada yang salah. Kalau gak sesuai, yang ngomong gak sesuai itu berarti yang menafsirkannya manusianya yang salah ya, manusianya yang salah, jadi bukan Al-Qurannya. Karena itu firman Allah. Ya. Jadi waqaulukal haq. Wal jannatu haq, dan surga itu adalah benar. Ada jelas surga itu ya, bukan hanya cerita tapi hak, benar. Wan naru haq, juga begitu. Neraka atau siksa neraka itu adalah hak, benar. Jadi bukan dongengan, bukan cerita, khayalan, enggak. Ya. Jadi jannah, surga, an-nar,
neraka itu juga hak. Adapun ada pemahaman surga neraka sekarang itu sudah ada apa belum, itu enggak usah dipikir ke sana. Ya. Jadi itu urusannya Allah, bukan urusannya manusia, bukan urusan kita. Ya. Jadi ini kan belum ada proses ya, hari kiamat, yaumul ba'ats dan seterusnya. Berarti surga neraka itu belum ada, itu jangan dikembangkan ke sana. Kita enggak usah mikir ya, yang kita yakini surga itu benar ada, neraka juga begitu, siksa neraka itu juga hak benar ada. Wa Muhammadun haq, Nabi Muhammad adalah hak benar. Wa sa'atu haq, hari kiamat juga adalah hak ya benar. Allahumma ya Allah, laka aslamtu, kepadamu aslamtu, aku Islam, aku menyerah. Ya. Jadi hanya kepada Allah kita menyerah. Kita angkat tangan, kalau bahasa ya, kita dalam orang berperang itu kalau kalah ya, menyerah itu adalah angkat tangan. Ya. Jadi Allahumma laka aslamtu. Jadi kita menyerah semuanya, kita ya, serahkan kepada Allah. Jadi sesuai dengan agama kita, kita mengakui sebagai orang Islam, ya kita dalam hidup ini ya, berserah kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Wabika amantu, dan kepadamu amantu, aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu pula tawakkaltu, aku berserah diri, tawakkal. Ya. Jadi setelah kita diwajibkan berikhtiar, sudah kita lakukan secara maksimal, kita barengi dengan tawakkal, berserah diri kepada, serahkan kepada Allah, diiringi dengan memohon, berdoa kepada Allah supaya sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, dengan cita-cita yang kita ya, cita-citakan, dengan kemauan yang kita mau. Jadi kita wajib berikhtiar, sekali lagi ya, tidak ujuk-ujuk datang apa yang kita inginkan, karena kita masih berada di dunia ya, beda dengan nanti ketika di surga kita ingin apa ya, itu sudah ada di depan kita, itu di surga. Walakum astahi anfusukum walakum fi tadaun, di surga semacam itu ya, apa yang kita inginkan ya, langsung diberi, langsung ada di hadapan kita. Tapi di dunia enggak, kita harus ikhtiar dulu, kemudian dibarengi dengan tawakal, kita serahkan kepada Allah supaya sesuai dengan keinginan kita. Kita bertawakal, menyerahkan diri, diiringi dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah anabtu, aku bertobat. Ya, kembali anabba itu maksudnya bertobat. Ya, wa bika khosomtu, dan kepadamu khosomtu. Ya, aku berbantah-bantahan atau menentang musuhmu, menentang musuh, melawan musuh itu hanya dengan izin Allah ya, kita bisa melawan musuh, bisa menentang musuh. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu ya Allah hakamtu, ya aku minta keputusan ya, hakam, hakim itu kan memutuskan ya. Atau ada yang mengartikan hakam itu mengadu ya. Wa ilaika, dan kepadamu hakam itu aku mengadu ya, diminta keputusan.
bagaimana yang terbaik itu diserahkan kepada Allah, minta keputusannya kepada Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ma qadamtu, dosa-dosa yang lalu yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang akan aku lakukan. Di kita mohon kepada Allah, ampuni ya Allah ya, terhadap dosa-dosa yang telah aku lakukan dan dosa-dosa yang akan aku lakukan. Faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu, wa ma asartu wa ma alantu, dan dosa kesalahan yang aku lakukan secara rahasia ya, sirri, wa ma alantu, dan dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Jadi, ampuni ya Allah dosa yang aku lakukan secara rahasia, tidak ada yang tahu sama sekali kecuali Engkau, dan dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, orang lain tahu ya. Kalau orang jual beli mengurangi timbangan, itu pasti pembelinya ngerti. Mengurangi ukuran mesti ngerti ya, 1 meter kadang-kadang dikurangi jadi 95 cm atau kurangi 1 cm, itu semuanya ya, diketahui oleh Allah, dan orang yang beli itu bisa mengukur lagi di rumah, menimbang lagi di rumah, ya tahu. Jadi itu wama a'lantu, atau dosa-dosa yang lain mungkin ngerasani itu biasanya kan ada temannya ya, nggak sendirian ya, jadi ada yang ngerti kalau dia itu menggunjing ya, ngerasani. Ini termasuk wama alantu ya, atau dosa-dosa yang lain yang memang dilakukan secara terang-terangan, orang lain ngerti ya. Antal muqaddim wa antal muakhir, Engkau ya Allah yang maha awal, yang pertama kali sebelum ada makhluk, apapun nama dan bentuk makhluk, Allah lah yang maha awal, al-muqaddim wa antal muakhir, dan Allah lah yang maha akhir. Jadi nantinya semua alam semesta ini dihancurkan oleh Allah pada yaumul qiyamah ya. Jadi yang maha hidup hanya Allah ya, yang gak hancur itu hanya Allah. Jadi wa antal muakhir, la ilaha illa anta, la ilaha, tiada Tuhan yang patut disembah illa anta, kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa billah, jadi dia dapat ruah ditambah wala haula wala quwata illa billah, dan tiada haula daya wala quwata dan kekuatan illa billah, kecuali ya, datangnya dari Allah. Semua daya kekuatan itu datangnya dari Allah, seizin Allah ya, pemberian Allah. Tidak boleh kita menyombongkan diri ya, karena diberi kesehatan terus, kesehatan ya, kekuatan ya, kemudian sombong, itu tidak boleh. Itu semua yang berikan ada Allah. Kalau Allah sewaktu-waktu mengambilnya tidak melihat umur ya, tidak melihat umur. Makanya ini ya, harus kita fahamkan kalimat hauqolah pada diri kita, wala haula wala quwata illa billah. Ya, kita tidak patut menyombongkan diri, membanggakan diri ya, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah, inilah kita disuruh berdoa ya, ketika selesai sholat tahajud dengan doa yang ada dalam hadis yang saya bacakan tadi. Setelah itu menuju masjid ya, kalau memang masih ada waktu dengan melihat di luar rumah itu, melihat ke atas berdoa ya,
Ya, kalau hafal ya tadi itu Ali Imran 190 sampai 200. Ya. Kalau enggak yang paling tidak keluar berdoa ya apa yang kita hafal doa itu. Ya. Dengan menghadap kiblat ya, angkat tangan menghadap ke langit. Ya, monggo, jadi terserah cara mengamalkannya, mana yang mudah, mana yang bisa, ayo dilakukan. Ya, jadi kalau waktunya mepet, ya kita langsung ke masjid saja, jangan membaca 190-200, nanti malah ketinggalan, ya, sudah selesai adzan keluar rumah masih berdoa, membaca ya, Ali Imran ya, yang 11 ayat tadi, ya, nanti ya ketinggalan, ya, sebaiknya ya langsung ke masjid ya. Untuk mengejar sunnah yang lain. Sunnah yang lain ketika kita ke masjid bisa tahiyat masjid, bisa qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh ini juga kan fadilahnya besar juga ya, supaya kita bisa qobliyah subuh. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.